Ini kayaknya si Farel pengen kayaknya punya adik cewek ya. Saya, ayo Farel, kamu apain sampai nangis kayak gitu loh, emaknya nanti marah. Nangis. Diapain? Hey Palo, selamat malam. Lagi pada ngapain kalian semua? Nih, untuk menemani waktu istirahat kalian, Ujang punya sebuah video yang menarik sekali untuk ditonton ya. Ujang juga belum nonton, jadi Ujang meminta kalian untuk sama-sama nonton bareng sama Ujang ya. Wah, ternyata si Pare Prayoga ini pemirsa suka sekali sama anak kecil dia ini ya. Ternyata keramahannya dia ini selama ini kepada para fansnya yang bocil-bocil itu bukan sekedar tampilannya di kamera saja, tapi memang kesehariannya pun seperti itu. Dia itu memang suka sekali anak-anak kecil gitu ya. Dan Ujang mendapatkan video dan momennya ini di akun channelnya Mbak Putune Mbak Jalil ya. Beliau yang punya video, jadi Ujang comot untuk nonton bareng bersama kalian. Oke lah kalau begitu, daripada Ujang banyak bacot dan membuat kalian makin emosi, kita play saja videonya. Tapi seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, di subscribe agar kalian selalu mendapatkan update dan reaksi Pare Prayoga dari Ujang Halus setiap harinya ya. Ini dia videonya. Di Smackdown. Nah, ini anaknya siapa sebenarnya ini? Aduh. Ini kayaknya si Pare pengen kayaknya punya adik cewek ya. Sayangnya adiknya laki ya, si Firman. Aduh, si bocil. Wani saiki Pak. Payeng, Mas Payeng. Jajal punya. Ini anaknya siapa sih, anaknya Mbak Putu? Putune Mbak Jalil ini, bukan? Enak banget pada tiduran ya. Mungkin dia lagi kosong, lagi santai, tidak ada job mungkin ya. Mukanya ditimpuk. Aduh. Wah, itu napasnya hilang nanti. Gini aja ya kesehariannya ya di rumahnya Farel nih, nggak pernah sepi. Farel mintalah ke mamamu, minta lagi adek lah, cewek adeknya. Langsung mau Farelnya jawab, ogah katanya capek. Empat ya anaknya ya, anaknya ibunya Bu Siti itu empat ya, banyak lah. Kayaknya gak mungkin deh nambah lagi. Ani. Dengar yang kami cari. Aduh. Baru Ani ya. Gulat di Smackdown dia. Kok lengket ya sama Farel ya tuh anak ya. Walah, ini Mbak lagi maem nih. Makan apa itu? Ayam kayaknya ya. Mangan terus. Enak banget mangan sambil ngevlog. Iklannya masuk. Bu, duduk klik. Mas Farel tidak berkutik kok, Ranu. Tidak berkutik kok, Ran. Pingsan deh. Aduh, pemirsa mohon maaf ya kalau kedengaran suara-suara motor. Soalnya kosan Ujang ini pinggir jalan, jadi suara motor tuh masuk ke sini. Mohon dimaklum.
antar Ujang kos sendiri dulu baru bisa bebas. Banyak gangguan. Ah, nangis Rel, kasihan. Ayo Farel, kamu apain sampai nangis kayak gitu loh? Emaknya nanti marah. Nangis. Diapain sama kamu? Nyanyiin Rel. Aduh, nangis Rel. Aduh, kamu Rel. Nyanyiin Ojo Dibanding Ke. Oh, marah dia. Emosi. Timpuk terus. Kasih pelajaran Mas Farel. Biar tahu rasa Mas Payeng. Galak dia. Galak dia. Galak nih parenya dihajar terus dia. Oh, Farel kamu ya. Kalah kamu itu. Kalau udah marah itu jangan main-main, anak cewek ini galak. Seneng ya lihat anak-anak kecil tuh polos gitu kalau lagi main-main kayak gini tuh tanpa beban gitu, beda sama kita ya. Kalau kita kan mana bisa kayak gini ya, mikirin hidup, mikirin duit, besok makan gimana. Seneng lihat anak-anak tuh tanpa beban, mereka jajan tinggal minta, pengen makan tinggal ngomong, tidur enak. ya beneran nih pemirsa, nih si Farel nih gemesan dia ini, gemes sama anak kecil dia. Kenapa adekmu si Firman gak pernah digituin? Itu maknya yang itu ya, baju biru kayaknya ya. Itu masih saudaraan Pak, masih saudara Farel kayaknya ya. Sering banget dia nongkrong di rumahnya Farel. Alah ini mbak ini, makanya belum beres-beres. Berapa porsi tuh mbak? Si Farel, Farel. Emang jahil dia ya tuh, dia mau kemana tuh dia? Oh, dia kabur. Oh dia tadi. Astaga. Ih, so sweet ya nih Farel nih, kayaknya nanti kok makin dewasa nih anaknya nih, penyayang dia tuh. Mau dia tuh ya ngajak main kan. Namanya sama enggak no? Apa gue jenenge? Tahu di sini enggak? Aktif enggak? Di sini. Nah, ini wis enggak aktif ngono terus. Ya nomor kuwi. Lah heran nomornya lek sudah aktif terus singgo wong ngono. Iya nomor ini biasa. Akrab lo ini ya. Aduh. Kok barbar sih ini anak cewek, ya ampun. Sampai jukir balik kayak gitu. Cewek sampai jukir balik. Aduh, hiburan pemirsa. Akhirnya si Farel ini memang gemesan sama anak kecil ya. Tapi seneng aja gitu lihatnya nih anak yang cewek barusan tuh lengket banget sama Farel ya. Kayaknya memang ini nyaman gitu diajak main sama Farel, begitu juga Farelnya gitu kan. Aduh,
polos ya, tanpa beban gitu ya, main kayak gitu tanpa ada pikiran besok makan apa, mau jajan tinggal minta, itulah anak-anak ya, beda sama kita. Kalau kita kan besok makan apa bingung gitu dipikir. Oke Pak Lo, terima kasih kalian sudah menemani Ujang menyaksikan momen kekocakan Pare-Pare Yoga main sama ini ya, anak kecilnya yang cewek siapa namanya sih, dan juga gak tahu juga ini anaknya siapa lagi ini ya. Seperti biasa tinggalkan komentar di kolom komentar, jangan lupa like-nya, share-nya, dan subscribe-nya. Ujang ucapkan terima kasih buat kalian yang masih setia selalu mampir ke channelnya Ujang. Ujang pamit dulu, sekian dan terima kasih.